Are you leaving in the world that you've outgrown? The mind can be a tricky place. Hi fellas, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial di sini. Siapa namanya? Abraham. Oh, Abraham. Hari ini kita bakalan ngelakuin sesuatu yang nggak pernah kita lakuin sebelumnya. Apa itu, Vin? Nyolong. Begal. Jadi hari ini kita bakalan ngelukis. Tapi karena kita bingung dan kita bingung objek lukisannya apa, jadi mendingan sekarang kita cari objek lukisannya di sekitar komplek. Mau di rumah orang ke, siapa tahu ada di mana. Ya udah sekarang ikutin kita aja. Oke. Jadi apa aja yang kita bawa? Persiapannya adalah yang pertama pastinya ini kanvas. Ada dua kanvas, satu buat gua, satu buat Kevin. Terus ini meja. Meja. Terus itu ada dia bawa apa tuh? Kardus lu ngapain, Le? Eh? Buat nanti kan ini kan habis hujan. Biar enggak kotor celananya. Jadi kayak kita harus butuh alas. Iya, yeah, iya. Yeah. Gua bawa ini juga buat alas. Yeah. Terus kayak bawa botol minum buat air. Air cat dan juga air minum. Halo Ibu, selamat sore. Ini kita dari tadi masih mencari-cari lokasi yang kira-kira tepat di. Tapi itu playground sih sabi sih. Oh ya udah oke, okay. Siap. Ya udah di sana ya. Kayaknya di sana ada objek buat kita lukis. Dan ini sore, nggak boleh sampai maghrib sih, Vin. Iya, jadi harus cepat-cepat. Iya, kalau maghrib lu juga sholat dulu kan? Iya, gua mau bikin hari-hari ini bahagia. Iya, yeah. Ini bisa. Terus, kita bikin ini kali ya. Nah, hari ini temanya adalah how to express your feelings. Hari ini kita akan ngelukis sesuai dengan apa yang kita lihat di sini sekarang. Apa yang kita lihat di sini dan apa yang sedang kita rasakan. Kita lihat warna-warna yang dihasilkan dari Kevin dan juga dari gua itu bisa aja beda gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah yang pastinya palet, kanvas seperti biasa. Dan yang pastinya cat. Biasanya Vin, gue pertama-tama sebelum gue taruh di kanvas, gue pakai ini dulu. Ini lu ambil. Kuas yang gede gitu. Ya lu ambil kuas yang gede. Terus ini tuh gunanya Vin buat kayak base. What the fuck, bro? Ya, ada teksturnya. Nah, lu kalau misalnya pakai ini, dia jadi warna akriliknya tuh jadi lebih soft gitu loh. Dan terus kayak apa ya? Kayak enggak grainy gitu loh. Oh, iya. Yeah. Izinkan. Oh, izinkan aku untuk mengetuk hatimu. Jangan lupa ya streaming izinkan. Izinkan, oh izinkan aku. Yeah. Di mana aja? Di ada Spotify, di Juice, di semua platform. Wih lama-lama gue chat dia. Dia anak kecil, caper banget bro. Oke, sekarang udah selesai. Udah selesai. Nah, lu mau bikin kayak gimana? Kalau gua mau bikin di sini kayak, jadi di sini kan kayak flat gitu. Yeah. Makanya gua kayak pengen bikin ini jadi ladang, kayak ladang. Oh, ladang gitu ya, terus kayak ngerti, ladang ngerti, terus ngerti. Ininya kayak awan-awan gitu. Awan-awan. Yui. Udah. Nah, sekarang kita kuas yang pipih ini. Jadi kita bakalan campurin warna hitam. Warna hijau gelap. Oke. Okay. Biar dia kayak bawah-bawah dulu ya. Iya, jadi pertamanya itu adalah kita kasih lihat kedalamannya dulu. Oke. Oke. Lu ambil kuas yang kecil aja deh. Nih. Ya. Yeah. Caranya adalah bikinnya gini nih, Vin. Lu bikin kayak rumput tapi kayak enggak beraturan gini. Oh, oke. Okay. Satu di sini. Yes sir. Biar enggak terlalu monoton, Pin. Iya. Yeah. Dia ada ke sini satu. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi dia ke sini satu.
Ini rumput liar ini. Rumput liar. Rumput liar. Jadi pastiin, Vin, yang lu dari bawah ke atas gini loh, Vin. Yeah. Jadi lu jangan ke bawah lagi. Okay. Saat lu udah ke atas gini, lu ke bawah lagi gini. Okay. Emang beda sih kalau tangan udah jago tuh kayak. Kenapa? Nih gue kayak rumput. Bener itu bener. Kayak gini lumayan ya. Iya. Nah, kalau gue, karena gue satu-satu gini nih, Vin. Jadi gue dari sini satu. Terus gue kesini satu, terus ini baru gue gini lagi, terus kayak satu lagi kesini. Nah, jadi dia kelihatan apa ya, kelihatan kayak luwes gitu. Okay. Nah, lu tau gak kenapa? Kenapa? Lu pakai cat yang salah, ini cat yang ini. Yang ini ya? Dia bukan yang ini, yang udah gue campur. Lu kasih air lagi sedikit. Nah, terus? Lu giniin tapi kayak lost gitu. Nah, ininya kayak sampai ujung gitu. Gitu. Keren lu. Nah, udah gini. Terus sekarang kita tambahin itemnya. Itemnya di sini. Oke, terus taruh lagi. Jadi dia kan warnanya akan lebih gelap. Saat warnanya dia udah lebih gelap, kita bikin layer lagi di bawahnya. Oke. Okay. Jadi kita bikin gini nih, Ben. Di bawahnya lagi sama kayak tadi. Gini ya. Nah, tapi dari bawah gini. Nih, dari sini. Selesai. Sekarang lanjut kita akan bikin tanahnya. Oke. Untuk tanah kita lihat nih perbedaan orang jago sama orang yang baru. Ya enggak lah. Untuk tanah kita akan pakai warna ini. Oke. Terus kita campurin ke sini. Kita campurin ke sini. Terus kita kasih warna kuning sedikit. Udah. Terus kita campur. Wow, jadi coklat gitu ya? Iya, kita campur. Ini kan coklat terang, Vin. Iya. Terus kita campur lagi dengan warna ini. Jadi dia akan warnanya akan coklat agak keijauan gitu. Oh, oke, okay. Nice. Ngomong-ngomong, lu berapa lama untuk kayak bisa belajar kayak gini? Sebenarnya karena jadi gini, kalau misalnya lu ngelukis, lu semakin sering lu ngelukis, lu akan semakin jago. Iya, lo akan semakin jago karena lo udah terbiasa gitu loh. Berarti bisa karena terbiasa. Iya. Jadi kita akan isi ini kayak gini nih, Vin, caranya. Ke sini, Vin, arahnya. Nah, lo kasih loss gini. Kasih kayak loss gitu. Not bad lah ya. Not bad lah. Nah, udah jadi kayak gini. Sekarang kita tambahin warna hitam di sini. Terus kita kasih di sini coklatnya. Jadi caranya pakai akrilik tuh sebenarnya lu nggak perlu banyak pakai catnya. Oh, Vin. Jadi tinggal campur-campur aja. Lu campur air. Terus ini yang warna yang agak lebih gelap ini, lu cuma perlu untuk taruh di beberapa titik doang. Oh, okay. Jadi dia nggak perlu semuanya kena. Kayak gini ya. Ya, di beberapa titik. Oke, udah kayak gini. Udah jadi gini, sekarang waktunya kita menggambar langitnya. Langitnya lu mau warna apa? Gue lagi pengen ungu sama biru sama... Ungu, biru, agak sunset, purple sky purple gitu ya, bro, ya. Oke, jadi untuk warna ungunya kita pakai brilliant purple. Jadi ini kayak violet gitu. Kita campur putih. Dengan putih. Terus, untuk warna ungunya kita bikin dulu. Jadi ini kita campur
warna violet sama warna putih. Iya. Yeah. Gue ambil kuas. Yang pipi dari mana? Ini. Iya. Ini satu. Nih. Oke. Okay. Ya, biar banyakan aja lah, biar sama gue. Caranya adalah Vin sekarang liatin gue ya. Iya. Yeah. Nah, lu bikin kelihatan kayak agak los panjang gitu loh. Oh iya. Yeah. Nah, gitu. Yes. Jadi dia kayak zigzag zerd zerd zerd. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, sama kayak yang di sini Vin, lu bikin juga. Ya, ngerti sekarang. You've outgrown. Oh, the mind can be a tricky place, and from now on, I promise to myself to try to fill it in only with beautiful. Sekarang kita bikin beberapa tangkai kayak gini ke atas. Oke. Tapi jangan gede-gede. Maksudku kayak tipis aja. Oke, terus? Terus sekarang segmen kita akan bikin bunganya. Bunganya. Jadi untuk bunganya kita lihat di sini dia ada berapa kelopak? 6. Jadi kita akan pakai warna putih. Terus kita ke sini biar warnanya nggak nyampur. Soalnya dari tadi kan kita kayak kecampur. Nggak nyampur. Nah, kita bikin kelopaknya gini nih, Bro. Nah, kalau misalnya kurang, ini kan ada kayak kurang putihnya. Lu tambahin lagi. Biar dia kayak kelihatan. Masih. Oke, berarti gini. Nah, jadi lu bikin kelopaknya tuh satu-satu gitu loh, Bro. Iya. Gini dulu. Setelah lu udah selesai bikin gini nih. Nih. Lihat deh. Ini kan bikin kelopak nih, satu. Lu bikin lagi kelopaknya satu di sini, satu. Lu bikin lagi di sini. Gue abstraknya sih. Iya. Sekarang udah kayak gini, belum selesai. Oke, belum selesai. Loh. Wow. Masih ada. Kita harus kasih grading warna kuning. Jadi gue tambahin di sini warna kuning sedikit. Nah, ini awas ya, nanti kecampur sama pinknya. Jadi dari sini kita akan kasih di sudut-sudut sudut-sudut beberapa bagian. Wow, hujan guys. Ntar lagi cabut kali ya. Iya, kayak kita abis ini cabut ya.
Soalnya kayak hujan dan lumayan sedikit deras, geng. Sedikit keras. Oke. Tunggu. Belum nih. Belum. Wah. Hujan. Duh, kebanyakan. Wow. Ya, enggak apa. Sorry ya, Ju. Kenapa emang? Jelek banget. Apa sih aja? Nah, sekarang udah gini kita tambahin lagi. Banyak kan? Kita tambahin lagi ini, pakai warna ini. Kita akan bikin titik-titik di sini. Oke. Tapi kayak nah, kayak cuma hujan. Oke, so it's done. Ayo kita kasih lihat. Satu, dua, tiga. Telur asin. Yeah. Jadi ini adalah hasil dari gambar kita hari ini. Dan gue jelek banget jujur. Enggak sih. Yeah, not yeah. Bad sih. Not bad lah ya. Kan seni itu kan nggak bisa kita lihat, kita ukur dari kayak kerapihan dan segala macam. Menurut gue kayak gini, abstrak kayak gini juga bagus gitu. Karena memang ya beda-beda. Yeah. Tangan orang kan beda-beda, bro. Gitu. Yeah. Cuma kalau gue, mungkin gue kayak lebih ke guru ini kali ya. Guru les, bro. Kayak contoh-contoh guru les. Nah, ini adalah hasil dari ngelukis kita kali ini. Yes, sir. Jadi, karena udah hujan, kita akan pulang. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the video. I will see you guys on the next video. Bye. Are you living in the world that you want to grow? And from now on, I promise to myself to try to fit in.